Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pioner dimanapun kalian berada, semoga hari ini kalian selalu sehat, selamat dan sukses ya teman-teman ya. Oke, ada sesuatu yang menarik ya teman-teman ya tentang open mindset ini guys. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman. Jika Anda ingin Pi diluncurkan secara menguntungkan di mainnet, harap lakukan satu hal. Oke, di sini ada salah satu mungkin pioner juga ya teman-teman ya. Jadi di sini beliau tweet ya. Kalau Anda ingin diluncurkan open mainnet kemudian Anda untung, nah di sini ada satu hal yang perlu kita lakukan ya. Di sini apa ini guys? Temukan investor nyata dan lihat siapa yang bersedia membayar harga tinggi. Nah, ini guys. Jadi kita hanya perlu investor saja ya teman-teman ya. Kemudian sejauh ini Pi telah diproduksi secara gratis dan masif, tapi tampaknya tidak ada yang mau membelinya bahkan seharga $1 secara pribadi. Buktikan padaku jika aku salah. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang berharap ya tahun ini open mainnet ya, entah di bulan Juni, Juli atau seterusnya ya teman-teman ya, silakan kalian cari investor ya. Kemudian minta investor itu untuk membeli Pi dengan harga tinggi. Nah, silahkan ya teman-teman ya. Jadi kalian yang mengharapkan open mainnet di tahun sekarang, jangan mimpi kita guys. Oke. Dan berita ini juga sudah ada di newsway.com guys. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Oke guys, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Pengguna jaringan Pi berbagi wawasan tentang menciptakan nilai nyata untuk koin Pi. Panggilan untuk keterlibatan investor aktif. Nah, ini guys, kita coba lihat ya teman-temannya di bawah ya. Dalam upaya untuk mendorong propertibilitas mata uang kripto jaringan Pi, seorang pengguna Twitter terkemuka dan perintis dengan pegangan Christopher Jing ya, baru-baru ini memberikan nasihat berharga kepada sesama perintis dengan peluncuran jaringan Pi yang akan datang di mainnet. Pengguna menyarankan bahwa kunci kesuksesan terletak pada mencari investor nyata yang bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk koin Pi. Nah, ini ya. Poinnya adalah cari investor ya, teman-teman ya, yang ingin membeli koin Pi dengan harga tinggi. Terlepas dari ketersediaan Pi yang tersebar luas melalui distribusi gratis dan ekspansif, terdapat kekurangan permintaan bahkan dengan harga nominal $1 per koin dalam transaksi pribadi. Nah, ini ya. Jadi kekurangan permintaan atau kekurangan investor. Bahkan investor pun sekarang ini mungkin belum melirik ya, teman-teman ya. $1 pun nggak ada yang mau beli, guys. Jadi jangan ngarap open mainnet di tahun sekarang ya teman-teman ya. Kemudian Pi Network, platform berbasis blockchain terdesentralisasi yang bertujuan untuk memfasilitasi transaksi peer-to-peer dan memberdayakan individu untuk berkontribusi pada ekosistem cryptocurrency, telah mendapatkan popularitas yang signifikan sejak awal. Salah satu fitur yang membedakan jaringan Pi adalah penekanannya pada inklusivitas, memungkinkan pengguna untuk menambang koin Pi langsung dari ponsel mereka tanpa memerlukan perangkat keras yang mahal atau konsumsi energi yang berlebihan. Oke. Kemudian di sini ada lagi nih. Sementara jaringan Pi telah mengumpulkan basis pengguna yang cukup besar, ia menghadapi tantangan untuk mengubah ketersediaannya yang tersebar luas menjadi nilai nyata. Christopher Jing, anggota aktif komunitas jaringan Pi, telah mengambil tanggung jawab sendiri untuk mengatasi masalah ini dengan mendesak para perintis untuk secara aktif terlibat dengan investor nyata. Dengan mengidentifikasi calon investor yang bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk Pi Coin, Christopher percaya bahwa Pi dapat memantapkan dirinya sebagai aset berharga di pasar cryptocurrency. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, di sini ada lagi nih nasihat yang diberikan oleh Christopher Jing, mendorong para perintis untuk melakukan penelitian menyeluruh untuk menemukan individu dan institusi yang tertarik untuk berinvestasi di Pi. Terlibat dengan calon investor dan memahami persyaratan, harapan dan nilai yang dirasakan dari koin Pi sangat penting untuk menentukan nilai pasarnya. Dengan secara aktif mencari investor seperti itu, pengguna jaringan Pi dapat mendorong permintaan dan pada akhirnya meningkatkan nilai mata uang kripto. Nah, itu ya. Oke, tweetan ini sudah kita share di awal tadi ya teman-teman ya. Oke, sama persis ya teman-teman. Ya, tuh. Oke, kemudian di bawahnya, komunitas jaringan Pi diharapkan untuk merangkul wawasan Christopher Jing
mengakui perlunya pergeseran fokus dari produksi massal ke mendorong pasar aktif untuk Pi. Sementara distribusi koin Pi yang meluas selama fase penambangan memungkinkan basis pengguna yang luas. Sekarang penting untuk menunjukkan keinginan dan nilai mata uang kripto untuk memastikan profitabilitas pada peluncuran Mainnet. Kemudian, tim Pi Network belum mengomentari rekomendasi Christopher Jing. Namun, dengan komitmen platform terhadap transparansi dan pembangunan berbasis komunitas, saran tersebut kemungkinan besar akan diakui dan dieksplorasi lebih lanjut. Saat jaringan Pi bersiap untuk peluncuran Mainnet yang sangat dinantikan, wawasan yang dibagikan oleh Christopher Jing menawarkan perspektif berharga tentang cara menciptakan nilai nyata untuk koin Pi dengan secara aktif mencari investor sejati yang bersedia membayar harga lebih tinggi. Komunitas jaringan Pi bertujuan untuk mendorong mata uang kripto menjadi usaha yang menguntungkan. Pada saat perintis menjelajahi jalan baru dan melibatkan calon investor, mereka berharap dapat menjadikan Pi sebagai pemain tangguh di dunia cryptocurrency yang terus berkembang. Oke, dilihat dari postingan ini ya teman-teman ya. Dilihat dari postingan ini memang ada betulnya dan ada tidaknya juga ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk pioner yang berharap tahun ini untuk open mainnet ya, kalian silahkan cari investor besar guys. Nah, suruh mereka untuk membeli koin ini ya teman-teman ya. Dengan harga yang fantastis. Jadi tidak ada satu proyek ya teman-teman ya yang bisa dikerjakan dalam satu malam atau bahkan satu minggu ya, atau bahkan satu bulan atau bahkan satu tahun ya teman-teman ya. Tetapi kita ini sudah menambang sekitar 4 tahunan ya teman-teman ya. Itu bukan waktu yang sebentar ya, ini sudah lama guys. Banyak teman-teman kita yang sudah jenuh dan sudah tumbang ya. Bahkan mungkin mereka juga sudah banyak yang uninstall aplikasinya ya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat di akun Twitternya ini guys sebentar ya. Kita coba lihat. Oke, biar lebih jelas ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia ya teman-teman. Kita translatekan dulu ke bahasa Indonesia. Oke, jika Anda ingin ya Pi diluncurkan secara menguntungkan di Mainnet, harap lakukan satu hal tuh ya. Temukan investor nyata dan lihat siapa yang bersedia membayar harga tinggi tuh guys. Jadi, kemudian sejauh ini Pi telah diproduksi secara gratis dan masif, tetapi tampaknya tidak ada yang mau membelinya bahkan seharga $1 secara pribadi. Oke ya teman-teman ya. Jadi ya, kita tinggal tunggu aja ya nanti ya teman-teman ya, bagaimana mekanisme ke depannya guys. Kita tunggu aja bro, kita tunggu aja. Jadi sabar ya teman-teman ya, jangan patah semangat ya, jangan patah semangat. Kemudian ya klik petirnya terus ya teman-teman ya. Kita tidak tahu ke depannya nanti, siapa tahu Pi ini bisa merubah ekonomi kita ya teman-teman ya. Kita tidak tahu juga, siapa tahu project ini kedepannya nanti akan sukses guys. Oke, ini aja dulu ya teman-teman ya. Sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa diklik petirnya, kemudian jaga perasa sandinya ya teman-teman ya, jangan sampai hilang. Dan jangan sampai kalian memasukkan perasa sandi di marketplace atau di website-website phishing ya teman-teman ya, karena banyak sekali sekarang bertebaran di media sosial ya teman-teman, website-website phishing yang berkedok marketplace. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.